Hi guys, welcome back again with me Sally Sherwin. Buat kalian yang baru datang nih di YouTube channel aku, salam kenal, welcome to the family. Perkenalkan, nama aku Sally Sherwin. Dan di YouTube channel aku ini, aku akan banyak membahas mengenai lifestyle, tattoo beauty, Shopee haul, dan lain-lain. Dan kali ini adalah video Shopee haul. Kali ini aku mau review plus try on untuk sandal dan sepatu dan heels yang lagi keinginan banget dan harganya benar-benar affordable. Aku paling senang banget bikin untuk haul yang kayak buat sandal, sepatu kayak gini. Entah kenapa aku kayak suka aja. Karena aku senang banget kalau misalnya nemu kayak harga tuh murah tapi enak dan nyaman banget dipakai. Karena biasanya kalau pakai sandal tuh kita pakainya kayak seharian. Jadi aku benar-benar pilih yang nyaman dan harga juga affordable. Aku tahu kalau udah penasaran, kita langsung aja ke videonya. Nah, kita langsung aja guys untuk ke toko yang pertama. Di sini dari Kavana Store. Dan di sini aku ada beli heels gitu, harganya cuma 40.000 aja guys. Heelsnya tuh kayak gini, tarang tuh kayak gini. Nah, itu harganya cuma 40.000 aja tapi beneran itu bagus banget dan menurut aku untuk kualitasnya juga oke banget dan aku suka karena soalnya dia ini enggak yang hitam semua, jadi kayak kelihatan elegan gitu. Walaupun harganya cuma 40.000 aja. Kita lihat dulu untuk ke detailnya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk bahannya aku suka walaupun dia ada tulisan kayak kafananya itu kayak kuning gitu, jadi kelihatan agak murah tapi tenang aja karena ini kan kita pakai ya, jadi nggak mungkin kelihatan untuk tag-nya atau sablonannya, tapi ini bagus banget dan itu percayalah itu enak dipakai guys walaupun harganya cuma 40.000. Dan aku udah coba kayak jalan-jalan gitu dan dia tuh nggak capek untuk dipakai dan masih oke gitu loh guys, apalagi dengan harga 40.000. Ini tuh cocok banget untuk kita yang mau OOTD-an atau kalau misalnya kalian memang suka gonta-ganti sandal daripada beli yang mahal terus ujung-ujungnya bosan terus nggak dipakai lagi kan sayang. Jadi kalau misalnya pakai yang harga 40.000-an gini itu udah cakep banget. Kalian bisa lihat sendiri kan, walaupun di harga 40.000-an tapi ini bagus banget. Kalian bisa lihat sendiri aja, aku suka sih. Dan semuanya itu untuk lemnya dan sebagainya itu rapi banget dengan harga segini, itu sih worth it banget guys. Karena memang ini tuh benar-benar bagus sih menurut aku karena dia nggak ada yang nggak rapi gitu untuk sepatunya ini dan dia tuh nggak licin juga, jadi worth it banget kalau misalnya kalian mau beli kan harga cuma 40.000. Dan dia ada beberapa ukuran juga. Kalau aku sendiri aku pakai ukurannya itu ukuran yang 37 untuk yang ini. Sebenarnya aku pakai ukuran 36 tetapi karena dia ukuran itu start dari 37 jadi aku ambil ukuran yang 37. Tapi ternyata pas aku pakai juga pas di aku. Nah, menurut aku kalau misalnya kalian ukuran pakai ukuran 37 kalian bisa ambil yang 38, jadi bisa ambil yang ukurannya itu lebih 1 cm gitu loh. Jadi lebih enak untuk dipakai. Dia ada ukuran sampai 40 jadi kalian bisa sesuaikan aja dan dia ada warna krem dan warna kuning juga. Kalau aku, kalau misalnya kalian mau kembali sama aku, ini aku ambil yang warna itu warna krem. Jadi bisa masuk untuk kayak semua baju gitu. And next, nah masih dari toko ini, aku beli harganya murah banget guys, kalian harus tebak. Itu harganya itu cuman 35.000 aja. Jadi seperti ini, tarang. Jadi ini heelsnya tuh heels tahu ya kalau misalnya orang bilang, karena di sini itu dia tebel dan ini tuh ala vintage gitu, makanya aku beli yang ini dan harganya cuma 35.000. sebenarnya aku penasaran kayak gimana sih kualitasnya, ternyata oke guys untuk kualitasnya. Walaupun kalau misalnya aku bilang ya kayak di bagian depannya ini dia tuh kayak kurang rapi gitu, tapi pas dipakai tuh gak kelihatan. Kalian bisa lihat langsung aja nih untuk ke detailnya, aku kasih lihat dulu untuk detailnya sih. Kalian bisa lihat sendiri dan bisa nilai sendiri ini bagus gak sih, dan dia tuh modelnya memang glossy gitu. Nah aku suka sama warnanya karena warnanya lala vintage dan dia juga nggak licin gitu guys untuk bahannya. Dan itu harganya cuma 35.000. Wow sih, ini sih murah banget. Walaupun dia menurut aku kayak kurang rapi di bagian lancipannya gitu. Tapi kalau lihat deh pas aku pakai itu nggak kelihatan nggak sih, kayak kelihatannya tuh kayak rapi. Tapi kalau misalnya kayak dideketin banget baru deh kelihatan kalau misalnya dia agak kayak mencong-mencong gitu sedikit. Tapi dengan mengingat harganya cuma 35.000 itu sih worth it banget dan wajar ya kalau misalnya dia nggak begitu rapi. Tapi kalian bisa lihat aja penampakannya, menurut aku ini tuh oke banget dengan harga 35.000. Jadi kalau misalnya kalian mau untuk ganti-ganti ini sih oke sih. Dan untuk ukurannya sendiri
Dia di sini ada ukuran 37 sampai 40 dan aku di sini ambilnya yang ukuran 37. Dia ada dua warna, cuman aku pilihnya warna ini karena aku pingin yang rada-rada vintage tapi masih feminim gitu. Jadi warnanya kayak ke coklat sama warna kayak krem-krem tapi lebih ke dusty pink gitu. And next ini ada dari toko lain. Di sini aku beli dari Bulgarian Store. Dan di sini aku beli, ini dia yang aku beli sandal cuma 10.000 aja guys. Dan ini aku beli, ini sandal harganya cuma 10.000. Kalian bisa lihat sendiri kayak gini guys. Tuh, ini sih kayak kekinian banget ya, kayak sandal zaman now harganya cuma 10.000. Cuman ini tuh aku salah pilih, harusnya aku tuh pilih kan warnanya di gambarnya itu warnanya itu pink tapi pink fuchsia gitu guys. Tapi ternyata yang datang warnanya kayak baby pink kayak gini, tapi it's okay lah ya. Apalagi dengan harganya kayak cuma 10.000 dan dia ada haknya gitu loh. Jadi enggak trepes banget, ada haknya sedikit gitu. Jadi enggak bikin yang capek banget gitu. Dan ini bisa ganti-ganti lah untuk di rumah karena harganya cuma 10.000 dan lumayan oke lah daripada pakai sandal jepit kan. Ini tuh masih oke karena dia modelnya kekinian juga. Dan mau bisa jalan-jalan juga bisa sih karena kan ini kekinian banget, enggak ada yang tahu deh kalau misalnya ini harganya kayak cuma 10.000. Dan ini ada banyak warna, jadi kalian harus pintar-pintar cari warnanya. Dia ada beberapa warna di sini sih. Tulisannya ada warna Army, Fanta, Ten, Krem, Salem, Abu. Dan aku pilihnya sih warna Fanta, tapi datangnya kayak baby pink banget. Kalian bisa lihat pas aku pakai juga kelihatan kan itu kayak bagus aja gitu. Walaupun harganya cuma 10.000, tapi okay lah. Dan dia itu ukurannya mulai dari 37, jadi mungkin pas aku pakai kalian bisa lihat itu agak kebesaran sedikit di aku. Karena aku pakai biasanya itu ukuran 36 dan dia ada ukuran 37 sampai 40. Jadi kalian bisa sesuaikan dia sama kalian. Sekali lagi harganya cuma 10.000. Ini pertama kalinya aku kayak nyoba-nyoba aja sih, pengen tahu kayak gimana sih. Ternyata okay sih. Maksudnya okay lah untuk dipakai sehari-hari, apalagi ini harganya cuma 10.000. Okay banget. Dan kalau misalnya kalian pakai jalan-jalan juga okay sih. Enggak bakal ada yang tahu kalau misalnya kalian pakai harga 10.000. Karena ya dia modelnya okay, kayak kekinian banget. Cuman mungkin bahannya aja mungkin yang cepat kelupas atau gimana ya gitu. Masih di toko ini aku ada beli satu lagi. Nah ini itu sandal taplet juga kayak tadi, tapi dia modelnya braid gitu. Harganya cuma 11.000 aja guys. Kalian harus lihat, taraaa, kayak gini tuh. Ini kekinian banget gak sih untuk modelnya. Dan dia bahannya okay loh. Oh, tapi gak tahu sih bakal cepet rusak atau enggak. Tapi so far untuk pemakaian pertama dia okay untuk ini, untuk bahannya sendiri. Karena enak gak ya kayak gimana-gimana gitu. Dan dia gak licin ya untuk bawahnya, karena dia kayak agak ada bergerigi gitu. Dan dia gak trepes banget, jadi dia ada kayak haknya gitu sedikit, jadi gak bikin terlalu capek kok dipakai. Langsung aja lihat dulu untuk ke detailnya. Kalian bisa nilai sendiri apakah ini okay atau enggak, apakah kalian mau beli atau enggak. Kalau aku sendiri sih masih mau beli, apalagi harganya cuma 11.000 aja buat gonta-ganti di rumah. Kalau misalnya pakai yang sandal mahal kan ya sayang lah. Kalau misalnya, apalagi kalau misalnya musim hujan gitu kan guys, mending pakai yang kayak ginian, masih okay, fashionable, harganya cuma 11.000, warnanya cantik banget, cakep banget untuk warna coklatnya. Dia ada berapa warna sih? Dia di sini ada warna hitam, krem, tan dan abu. Dan yang ini aku ambil ini untuk ukuran lagi, ini untuk warna yang tan. Nah untuk ukuran sendiri ada sampai size 40, aku sendiri ambil size 37. Dan emang agak kebesaran sedikit ya di aku pas aku pakai, kalau misalnya sendiri dia agak kebesaran sedikit di aku, tapi okay banget. Itu cocok untuk semua baju, bahkan karena dia kan warnanya warna coklat gini, jadi kayak cocok aja gitu untuk semua baju. Dan bagus banget sih ini, apalagi harganya cuma 11.000 aja. Okay lah, tapi untuk ketahanan sih aku gak yakin ya bakal kayak long lasting, apalagi harga cuma 11.000. Tapi bakal surprise sih kalau misalnya dia awet banget ya. Tapi untuk masalah putus atau enggak sih, menurut aku ini kuat ya. Cuman mungkin karena dia bahannya kan kayak bahan sintesis gitu, mungkin kelupas-kelupas gitu sih paling ya untuk ini, untuk bahannya. Okay, kita move. And next, di sini ada dari toko Dashi Shoes. Shoes gimana bacanya, Dashi Shoes gitulah. Dan di sini aku udah beli sandal kepang gitu, hak tahu juga. Warnanya kali ini aku beli warna kuning karena entah kenapa kalau warna kuning tuh kayak cocok aja di warna kulit aku. Tarang kayak gini tuh, cakep banget kan. Dan kalian harus tahu di sini harganya cuma 79.000, enggak nyampe 100.000 guys. Enggak nyampe 80.000, bahkan kalian bisa dapat yang kayak gini. Kita langsung aja lihat dulu untuk ke detailnya. Detailnya kalian bisa nilai sendiri nih, bahannya enak sih. Dan dia tuh empuk untuk solnya.
dan enak banget ini untuk soalnya bagian bawah dia itu nggak licin gitu loh guys, karena dia ada bergerigi juga dan dia itu enak untuk dipakai. Nah untuk ukurannya sendiri di sini dia mulai dari 37 untuk ukurannya sampai 40. Nah karena dia memang ukuran dari 37 memang agak kebesaran di aku. Ini kalian lihat pas aku pakai dia memang agak kebesaran sedikit di aku karena aku biasanya ukuran yang 36. Nah ini untuk semuanya sih oke sih, dengan harga segini ini bagus. Dan aku suka sama warnanya, sesuai sama aku banget. Kuningnya cocok banget di aku dan masuk banget di tone warna kulit aku, jadi aku suka. Kalau misalnya kalian gak suka warna kuning, dia ada banyak warna guys. Ada warna salem, ada warna abu, white, black, tosca, nude, dan yellow. Karena aku belum punya aja untuk yang sandal heels ini yang warna yellow, jadi aku ambil untuk yang warna yellow. Oke guys, kita lanjut masih di toko ini. Di sini aku ada beli sendal hak kahu wanita brokat gitu, karena lagi zaman banget sekarang kayak pakai heels yang brokat-brokat gitu. Dan sini aku beli harganya cuma 62.000 aja guys. Jadi warnanya kayak gini. Karena aku udah lama bahkan enggak punya untuk yang warna mint gini. Dulu aku pernah punya, terus aku udah bosan, terus aku udah kasih ke adik aku. Dan sini aku lagi pengin punya yang warna mint juga, dan sini murah banget, cuma 60.000. Bayangin kalian bisa dapat yang seperti ini. Langsung aja lah dulu untuk detailnya. Kalian bisa lihat sendiri dan nilai sendiri. Untuk ini aku suka kenapa? Karena dia lace-nya ini atau brokatnya ini dia itu kayak simple gitu. Jadi aku suka, enggak yang begitu kayak pita-pita atau kayak gimana. Kalau karena menurut aku kayak pakai pita-pita dan sebagainya itu kayak agak norak gitu menurut aku. Kalau misalnya yang kayak gini tuh lebih kayak elegan gitu loh. Jadi aku suka untuk ini, sesuai selera sih. Tapi kalau misalnya kalian suka yang kayak pita-pita, dia juga ada. Nanti kalian bisa langsung aja lihat untuk di tokonya. Nanti aku kasih linknya di bawah di description box ya. Nah untuk ini kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk detailnya aku sih suka ya untuk heels yang ini. Dan warnanya juga cantik banget. Aku kirain gak bakal kayak real pick gitu untuk digambarnya, tapi ternyata pas datang sesuai banget. Nah aku suka banget nih sama warnanya, warna hijau pupus atau hijau mint kayak gini, kayak cakep banget. Aku udah bayangin kayak pakai dress gitu ala-ala Korea gitu, terus pakai ini kayaknya bakal cantik banget. Pas aku pakai kan bisa lihat sendiri kan di kaki aku tuh kayak cocok banget, dan aku suka karena dia desainnya desain natural, jadi kayak kelihatannya tuh kayak kelihatan elegan gitu, dan dia nggak licin juga ya guys untuk soalnya. Dan untuk bantalan kakinya sih so far standar ya, nggak yang begitu empuk banget dan nggak keras juga, jadi masih oke untuk dipakai untuk dalam jangka waktu yang lama gitu. Dan harganya juga cuma 62.000 sih, ini murah sih ya. Dan dia ukuran ada dari ukuran 37 sampai 40, ada beberapa warna juga. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka yang warna mint gini, dia ada warna hitam, krem, marun, dan coklat juga. Tapi aku sendiri sih suka yang warna kayak gini, jadi kalian bisa pilih aja. Dan kalau misalnya kalian gak suka nih yang terlalu polos, karena ini kan polos banget ya untuk brokatnya, dia juga ada beberapa pilihan gitu. Cuman aku seretnya sama yang ini, karena aku memang tipenya tuh suka yang minimalis-minimalis gitu, jadi kayak lebih elegan gitu. Oke, and next, ini ada dari It's Summer namanya. Sini aku beli harga cuma 50 ribuan aja, cuma 57 ribu aja guys. Jadi kayak gini, sandal slop gini, tapi cantik banget. Kalian bisa lihat sendiri kan, itu bagus banget sih. Langsung aja kita lihat untuk ke detailnya sendiri. Aku suka banget karena dia empuk banget untuk bantalan kakinya. Jadi kalau misalnya kalian pakai lama gitu, kayaknya bakal tetap nyaman deh, karena dia sangat empuk banget. Dan ini ada ukuran 37 sampai 40 juga, jadi kalian bisa sesuaikan aja sama ukuran kalian. Pas detailnya nih kalian bisa lihat sendiri ya. Aku sih suka dan semuanya tuh kelihatan kayak elegan dan kelihatan mahal, padahal harganya itu cuma 50.000 aja. Bayangin guys, harganya cuma segitu. Dan dia nggak licin juga karena di bagian soalnya dia bergerigi-bergerigi gitu. Jadi oke, aku udah pakai juga, nyobain untuk jalan gitu, dan enak juga untuk dipakai ternyata. Walaupun dia untuk bantalannya ini kayak empuk banget menurut aku, karena biasanya kalau terlalu empuk itu juga capek, kalau misalnya terlalu keras juga capek, tapi sih masih oke. Dan dia pas juga di aku, walaupun aku pakainya ukuran 37, jadi nggak kelihatan yang kayak kebesaran gimana gitu, jadi oke banget. Dan sini harganya itu murah banget ya guys, cuman 57.000 aja. Cuman terakhir aku cek sih dia habis, tapi tenang aja, nggak cuman ini aja, dia ada banyak banget model dan bagus-bagus banget. Jadi aku sebenarnya aku cuma nyoba doang, harga 50.000-an tuh kayak gimana sih bagusnya. Ternyata bagus banget dan aku nyesel cuman beli satu, harusnya di toko ini aku beli berapa. Dan ada beberapa model juga, jadi kalian bisa cek aja yang sesuai sama
kalian. Kalian suka yang model seperti apa? Tapi aku sendiri suka yang simple minimalis kayak gini. Dan untuk warnanya sendiri sih, di sini dia nggak ada tulisannya untuk warnanya, jadi kamu bisa cek aja untuk di tokonya ada warna apa aja. Yang pasti ukurannya ada ukuran 37 sampai 40. And next di sini aku ada dari Quincy Official Store. Di sini aku ada beli dan ini yang paling aku suka dari yang aku beli kali ini, yaitu heels biasa kayak heels strap heels gini. Tapi enak banget dipakai, serius enak banget ini. Aku udah coba kayak pakai jalan-jalan gitu ya guys, dan dia enak banget ini untuk dipakai. Harganya cuma 72.000 aja guys ini, dan dia tuh enak banget, empuk banget. Di sini tulisannya sih memang 100% baru, empuk dan berkualitas tinggi, dan beneran ini tuh empuk banget dan enak banget dipakai. Jadi enggak yang terlalu empuk banget gitu loh, dan soalnya juga dia itu enggak slip gitu, anti slip. Langsung aja lah dulu untuk ke detailnya ya. Dia itu bahannya sih di sini bahannya kulit sintesis. Dan aku suka banget, dia itu heelsnya udah 5 cm dan nyaman banget dipakai. Karena aku udah cobain juga, dan dia itu untuk semuanya rapi gitu loh, dengan harga 70.000-an aja, itu bagus banget. Dan itu rekomend buat kalian, apalagi kalau misalnya kalian suka pakai heels kayak aku, karena aku kan pendek jadi aku suka pakai heels. Dan itu enak banget udah dipakai. Terusan aku suka kenapa? Karena ada ukuran 36. Jadi pas banget ya aku. Karena susah banget dapet yang ukuran 36, entah kenapa. Karena biasanya mulai startnya itu ukuran 37 dan ini aku dapet yang ukuran 36. Aku seneng banget sih karena dia pas banget. Langsung aja pas aku pakai, kalian bisa lihat sendiri. Itu cakep banget gak sih pas aku pakai? Karena ini pas dan enak banget dipakai, serius. Di antara semua ini yang paling aku suka dan yang paling enak menurut aku untuk pakaiannya. Dan kalian kalau misalnya emang mau langsung check out, karena kenapa kayak gini-gini tuh kan cepet habis, aku juga kesel sendiri. Makanya biasanya aku kalau kayak beli sandal kayak gini tuh kalau bisa beli beberapa gitu daripada kehabisan. Nah untuk kayak ini dia ada ukuran sampai 40, jadi gak usah khawatir kalau misalnya kaki kalian itu panjang, ada ukuran sampai 40. Dan untuk warnanya sendiri di sini dia ada beberapa warna guys. Ada warna hitam juga, ada warna krem, ada warna kuning. Jadi kalian bisa sesuaikan aja kalian suka warna yang mana. Dan aku ini kalau misalnya mau kembali sama aku, ini warnanya putih ya guys. Dan ini bagus banget sih, ini recommend serius karena dia enak banget dipakai. Walaupun dia sebenarnya desainnya ini kayak desain sejuta umat, karena dia kayak apa ya namanya strappy heels kayak gini. Tapi serius ini elegan banget di kaki dan yang pasti enak dipakai sih. Itu yang nomor satu. Aku paling senang kalau misalnya nemu sandal yang cantik tapi pakaiannya juga enak. Karena biasanya kan kalau misalnya kita jalan-jalan itu rada capek ya, jalan aja udah capek. Apalagi kalau misalnya ditambah kayak pakai sandal yang gak enak gitu kan kayak kurang gimana gitu. Nah kalau kali ini aku beli di Isabel Adelia Official. Kali ini aku belinya agak banyak ya, karena emang aku suka sih guys. Nah tarang, kayak gini. Jadi ini tuh heels yang udah lama aku pingin jadi modelnya kayak gini guys, karena aku udah lama gak punya kayak gini. Cuma sayangnya entah kenapa dia gak ada ukuran 36, jadi di ukuran 37, jadi dia ada kebesaran gitu loh di aku. Sayang banget sih, padahal harganya murah banget, cuma 81.000 guys, bisa dapetnya kayak gini. Sepupu aku punya dan harganya tuh kayak 300.000-an dan aku kayak sama gitu loh guys. Tapi aku kayak sepatu tuh kan cepet bosen ya kalau misalnya dipakai terus, kayak apalagi kayak baju lah kalau cewek, kalau misalnya sering terlalu sering dipakai tuh kayak bosen. Jadi kayak sayang aja kalau misalnya beli kayak hampir kayak 1 jutaan gitu sepatu, sedangkan sama nih modelnya juga sama, terus bahannya juga sama sih. Kalau dibilang enak, ini juga enak karena dia bantalan kakinya itu enak gitu. Dan harganya cuma 81.000, tuh murah banget sih guys. Seriusnya murah banget. Dan sini ada beberapa warna sih. Untuk ini dia ada warna hitam, coklat dan peach. Lihat dulu untuk kedetailnya deh, aku kasih lihat, kalian bisa nilai sendiri. Ini bahannya bagus, aku suka. Kulitnya tuh kulit sintesis tapi kayak bagus gitu loh, kayak bahan premium gitu. Dan dia udah anti slip juga. Heelsnya kali ini dia 7 cm guys. Kalau yang tadi-tadi kan banyak kan yang 5 cm, kali ini yang 7 cm, jadi lumayan tinggi dan aku suka pakai yang kayak ginian. Dan dia ini udah ada untuk kayak beltnya gitu, jadi kalau misalnya kebesaran tuh masih oke lah. Karena ini aku kayak kebesaran sedikit pas aku pakai, kan misalnya sendiri ya, itu dia agak kebesaran gitu di aku, tapi cantik banget dan oke banget. Dia untuk ukurannya juga sampai ukuran 40, jadi kalian bisa sesuaikan aja sama ukuran kaki kalian. Ini sih bagus banget serius untuk modelnya, karena aku udah lama pengen yang kayak gini. Cuma sayangnya itu dia nggak ada ukuran 36. Aku sih berharap punya ukuran 36, karena kayak gini tuh enaknya tuh kalau misalnya dipakai kayak pas banget. Cuman ini agak kebesaran sedikit sih di aku. Tapi so far sih masih oke, apalagi untuk foto OOTD atau buat mix and match sama OOTD juga bagus banget.
And next di sini aku ada beli, ini aku udah pingin lama sih. Ini tuh sepatu biasa sih, sepatu kayak sepatu heels gitu, tapi haknya tuh hak tahu. Haknya tuh 5 cm. Wait. Nah, kayak ini, guys. Ini dan kali ini harganya lumayan sih. Di sini aku beli harganya itu 195.000. Ini yang paling paling mahal. Paling mahal kedua lah yang aku beli di sini. Nah, ini aku suka sama bahannya. Bahannya premium banget sih. Sesuai banget sama harganya. Langsung lihat aja untuk detailnya. Ini bahannya premium dan bagus banget untuk bahannya sendiri. Aku suka dia udah anti slip juga, dan yang aku suka dia ada ukuran dari 36 sampai 41. Jadi kalau misalnya kalian ukuran 41 ini ada juga, guys. Tenang aja, dan ada ukuran 36 juga. Jadi yang kayak aku itu ada ukuran 36. Dan dia ini enak banget ya untuk semuanya sih, aku suka sih untuk bantalannya enak. Dan dia udah anti slip juga, sesuai banget lah sama harganya. Aku sih bilang ini worth it ya, worth to buy, karena bolehlah sekali-kali kita punya kayak gini. Karena ini ala-ala feminim, terus ala-ala vintage juga. Dan kalau misalnya kalian pingin warna yang lain, ada beberapa warna, ada warna milk coffee, black solid dan sweet corn juga ada untuk warna yang ini. Dan aku pilihnya di sini warnanya yang warna sweet corn, jadi warna putih kayak gini. Nah, terakhir sih aku lihat dia itu habis ya, guys. Tapi tenang aja, dia bakal, biasanya sih dia bakal kayak restock lagi. Jadi kalian bisa cek aja langsung di tokonya. Oke, and next di sini ini tuh yang terakhir dan yang termahal, guys. Ini tuh dari Nanas Official. Tara, dia ini local brand kayak gini. Dia itu warna coklat gini ya, karena aku pingin yang ala-ala vintage gitu, guys. Jadi dia haknya juga kecil, kayak cuman 3 cm, tapi lumayan lah kalau misalnya sandal. Aku nggak suka yang terlalu trepes, karena kalau misalnya trepes banget itu capek. Nah, ini harganya lumayan sih, harganya 248.000, namanya mid heels. Sesuai banget lah, untuk bahannya juga bagus banget. Langsung aja lihat untuk detailnya, bahannya sih oke banget. Yang aku suka sama bantalannya, bantalannya tuh nggak bikin capek, karena dia tuh nggak begitu yang empuk banget, nggak begitu keras banget. Dan bagus juga untuk desainnya, juga unik, bener-bener ala-ala vintage gitu, tapi vintage-nya bisa dipakai untuk summer. Dan dia tuh produksi di Bali deh, karena tokonya di Denpasar gitu. Dan sih bagus ya untuk semuanya, sesuai banget sama harganya, karena harganya kayak 200 lebih. Oke lah ini untuk harga, untuk kualitasnya seperti ini. Cuma sayang banget kalau misalnya kalian mau kembaran sama aku, ini habis. Mungkin dia bakal restock sih, kalian bisa langsung cek aja di tokonya. Tapi yang mirip-mirip kayak gini tuh banyak banget, dia ada beberapa. Memang kayaknya ini kayak desainnya tuh khas banget untuk mereka gitu loh. Kayak gini-gini memang desainnya, tapi ada banyak talinya yang beda-beda gitulah. Jadi kalian bisa langsung cek aja. So far sih ini oke. Ini sih kayak iseng-iseng aja beli, tapi ternyata bagus. Ini aku pakai buat jalan-jalan santai mungkin, kayak ke pantai, tapi aku masih mau pakai hatnya sedikit. Atau mungkin aku pakai kayak buat dress-dress vintage gitu. Oke sih buat yang mix and match. Nah, itu dia guys untuk haul aku kali ini, untuk kayak sepatu, sandal, dan heels, untuk yang lagi kekinian banget dan harganya affordable banget gak sih? Nah, diantara semua yang aku haulin kali ini, kalian paling suka yang mana nih? Boleh dong komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian punya ide-ide video lain, kalian bisa chat aku melalui DM Instagram, atau kalian bisa langsung aja tulis di komen di bawah. Thank you banget yang udah nonton. Semoga berguna pastinya buat kalian semua yang lagi nyari sepatu, sandal atau heels. Dan kalau misalnya kalian merasa video ini berguna, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan like. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalain notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video aku yang selanjutnya. Thank you banget udah yang selalu nonton video aku. And see you in the next video. Bye!